Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lagi ikut panen sawi ini, bro. Nanti kita akan tanyain sama petaninya ya, petaninya Bapak Miswan ya. Halo Mas. Oh, gimana, sehat? Iya, iya, sehat Om. Lagi panen ya? Iya ini. Ini umur berapa Mas? Ini kalau sawi ini sekarang umurnya ya 35 hari lah. 35 hari iya, ya. 35 hari. Harganya berapa ya, Pak? Ya alhamdulillah sekarang harganya 4.000, Mas. 4.000. Wah, ya. Lumayan. Ya, ini untuk tanaman sampingan ya. Bukan ya. Khusus ya. Ya ini sampingan, Pak. Yang pokoknya sebetulnya tanaman tomat ini, Pak. Oh, yang pokoknya ini ya. Nah, ya tanaman tomat itu. Tapi di tumpang sari sama sawi ya. Tumpang sari sama sawi ya. Alhamdulillah pas ada harganya, jadi ya lumayan lah. Lumayan untuk penghasilan ya. Tambahan. Oh iya. Untuk perawatannya mudah apa susah, Mas? Sawi. Kalau sawi ini dibilang mudah ya mudah. Dibilang susah ya. Ya susah juga kadang-kadang pas tergantung cuaca sih. Kalau penghujan itu ya kadang ya agak susah juga kalau penghujan itu. Tapi termasuk tanaman yang sederhana ya. Ya termasuk sederhana lah, enggak seberapa susah tanaman sawi ini. Setelah habis dipotong atau pemanenan, sawi terlebih dahulu dibawa ke agen sayur ataupun pengepul. Belum nantinya akan dibawa ke pasar induk untuk dipasarkan.